Oke teman-teman, balik lagi bareng Kimi. Kali ini Kimi mau melakukan challenge ini teman-teman. Kali ini kita akan menonton video The Mimic. Terus nanti kita akan mencoba untuk gak teriak sepanjang satu video. Bisa gak ya Kimi gak teriak sepanjang satu video? Atau bisa gak Kimi ya biasa aja gitu ketika kita ketemu sama hantunya? Apalagi kan hantu-hantu di The Mimic ini kan jump scare-nya keras banget ya teman-teman ya. Jadi kali ini Kimi udah dapat video, nanti sumber videonya Kimi taruh di deskripsi ya. Ini video orang luar negeri yang main The Mimic. Jadi nanti kita akan react dan kita coba fokus untuk menunggu hantunya datang sambil kita harus bersiap-siap nih agar kita gak teriak. Oke, semoga aja Kimi bisa melewati challenge kali ini. Dan buat teman-teman yang mau ikutan challenge silahkan, kalian boleh nih. Kalian harus fokus lihat, oke? Kalian juga gak boleh ya teriak ya, oke? Let's go, kita langsung aja menuju ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe channel Kimi, oke? Okay? Let's go. Kali ini kita akan langsung menuju ke videonya. Nah, ini dia video yang udah Kimi download ya. Okay. Boom. Oke. Okay. Dia mendapatkan kuncinya dan oh, ini hantunya Kimi pernah lihat sih. Ini hantunya nggak ngapa-ngapain kan ya temennya, cuma di situ aja. Oke, dia lari keluar. Wow, suaranya teman-teman. Oh, ini yang ada di itu ya teman-teman ya. Di lorong air gitu teman-teman ya. Oke, ini ada di labirin. Belum ya, belum. Kita belum ketemu yang bikin. Masih kalem, terang aja. Okay, again. Dia pun takut ternyata, teman-teman. Sepertinya dia kesulitan ya ketika di labirin. Sama sih, Kimi juga kalau main yang pas di labirin itu sulit banget, teman-teman ya. Dan Kimi pernah main nih sama satu driver Kimi lah, teman Kimi. Susah banget keluar dari labirin tuh, padahal katanya dia udah pernah namatin The Mimic, cuma tetap aja carinya susah banget dan hantunya tuh cepet banget ya kan. Oke, lanjut. Nah, ini yang di rumah-rumah itu teman-teman ya. Chapter berapa ya? Kimi juga lupa sih chapter berapa sih teman-teman. Apa tadi? Gak ada apa. Wih. This is a safe zone? You said it was a safe zone. Dikejar teman-teman. Dia dikejar hantu teman-teman. The heck? Oke, hantunya udah pergi lagi. I didn't know which one is going. Ternyata ini masih kaget juga teman-teman ya. Udah pernah lihat tapi. Kalau ini Kimi sudah tahu sih, udah siap-siap. Oke, ada orang lari. Oh, udah hantu. Lari. Lari, Bang. Wah, ini sepertinya susah banget ya di sini. Wih. Oh no. Lari, Bang. Wih. No. Shoot. Wih. Sepertinya teman-teman ya, dia di tempat ini lama banget dikeluarnya. Pasti dia cari jalannya tuh lama banget ya kan. Kimi juga pas main tuh lama banget, gak pernah bisa tamat. Kimi tuh belum pernah namatin sebenarnya teman-teman. Karena ada satu tempat yang Kimi tuh susah banget cari jalannya ya kan.
Karena game The Mimic ini selain bikin jump scare sama ada hantu-hantunya, dia juga kayak ini ya, banyak teka-teki gitu yang harus kita lewati buat cari jalannya, ya kan? Oke, okay, let's go, lanjut lagi ya. Oh. You got me. Are you happy now? You have no more friends. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah Kimi lihat, Kimi react, dan kita coba challenge untuk nggak react ya kan, dan Kimi sepertinya berhasil gak sih menurut teman-teman? Sebenarnya sedikit kaget juga, cuma ya masih inilah ya, masih wajar ya, karena di game The Mimic ini sebenarnya Kimi juga udah pernah main, jadi mungkin udah sedikit lebih siap-siap ya. Jadi menurut kalian ada gak sih game yang lebih menakutkan dari The Mimic? Kalian boleh komen di bawah ya, nanti Kimi akan coba untuk challenge lagi di game yang menurut kalian serem. Oke, okay? Jadi buat teman-teman, terima kasih udah nemenin Kimi hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kimi, dan sampai jumpa di video Kimi selanjutnya. Dadah teman-teman.